Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi di channelku ini. Ini lagi berada di wisata baru ini, teman-teman. Namanya Daru City. Ini lagi proses pembangunan ini. Dan juga bisa langsung viral kemungkinan nanti. Ini berada di Dusun Poncol, Sido Gede, Kelurahan, Kecamatan Gerabak, Magelang, teman-teman. Nah, ini lagi proses pembangunan ini, udah 50% ini. Tuh paling ujung sudah mulai mau dibangun gazebo. Ini milik pribadi ya teman-teman, kalau tidak salah aku udah omong-omong sama saudaraku yang berlokasi daerah sini rumahnya. Nah, ini gazebo yang mau dibangun. Ini juga, ini lahan cukup luas ini teman-teman. Jadi wisata Daru City ini kemungkinan ya wisata seperti mainan anak ya, air seperti water blaster gitu, kolam renang, kolam air untuk anak juga banyak di sini. Udah bangun nih teman-teman. Nah ini aliran sungai ini, sungai Daru ini. Nah, itu atas sebelah sana itu juga mau dibangun juga, itu masih dalam proses. Nah, ini macam-macam kerangka-kerangka besi, hulu, galvalum, itu atas juga nanti ya dibangun juga gazebo, warung-warung untuk ngopi juga itu. Ini besinya sudah mulai ditata ini. Ini hebel juga sudah tersedia teman-teman. Jadi ini tadinya berupa lahan persawahan ya teman-teman. Jadi bawahnya itu sungai Daru ini. Nah itu atas sebelah sana sudah rencana mau dibangun juga itu. Satu lokasi. Ini gazebo juga mau dibuat. Nah itu sudah mulai ada pengerukan buat kolam untuk anak. Nah kita lihat-lihat aja dulu ini. Ini aku juga tadi sudah ngomong sama saudaraku. Nah ini Mas Slamet, ini saudaraku ini pakai topi. Nah itu Mas Eko. Nah sungai Daru ini kalau posisi kemarau kayak gini ya tidak begitu jernih teman-teman, butek ya. Tapi kalau sudah mulai musim penghujan, wah airnya jernih, alirannya ya deras juga ini. Nah, itu atas nanti mau dibangun juga itu seperti sebelah sini. Orang pada mancing juga banyak di sana. Itu batu-batu juga sudah mulai dibikin kayak kura-kura, dicat juga itu. Ada kura-kura, ada ular juga, udah macem-macem lah pokoknya. Ini leku, ini lek Slamet ini. Nah, ini coba kita ke sana teman-teman. Nah, ini anakku ini, kita lihat-lihat dulu ini. Ini lahan cukup luas loh teman-teman, makanya pemilik itu pengen punya inisiatif buat wisata.